Berarti kamu segini yang, terus legonya tuh segini mu. Iya. Kalau jadi, aku kasih selamat. Oke, aku kasih Lego lagi. Menarik. Oke guys, jadi hari ini aku akan review Lego Ibnu Lita. Kenapa? Karena aku sama Ayang akan ngebuat kota Lego di rumah baru kita nanti. Jadi kita emang udah siapin satu ruangan khusus kota Lego, dan semoga kota Lego itu benar-benar terwujud dan terbangun di rumah kita itu. Amin deh pokoknya. Dan kita mau review Lego-Lego kita. Menarik. Nah, ini tuh Lego-Lego yang kita udah bangun waktu itu selama 3 bulan 4 bulanan ya. Waktu lagi suka-sukanya ya. Sekarang Lego pertamamu mana nih? Yang mana? Lego pertama. Ini Lego pertamaku. Ini Lego pertamamu. Oke guys, ini Lego pertama yang Ayang buat. Kalau misalnya kalian lihat sendiri ya, itu Legonya bisa diputerin gitu. Ini kayak komedi putar gitu Legonya. Tipe Lego yang creator apa-apa gitu pokoknya. Kenapa emang? Bedanya apa? Karena ada jenis-jenisnya, ada creator, ada Ninjago, ada Harry Potter, ada Marvel. Nah itu. Terus ini Lego yang pertama kali aku buat ya. Ini jujur tingkat kesusahannya mungkin lebih sulit daripada yang Ayang. Kenapa? Karena warnanya sama semua guys. Pokoknya makin Lego itu warnanya gak beda-beda, itu biasanya lebih sulit ya. Karena hitam semua, bener-bener hitam semua, sampai dalamnya juga hitam semua. Dikit doang yang putih-putihnya. Gitu, lanjut. Terus ini Lego terbesar yang kita buat. Nah, ini Lego Ninjago. Kalau misalnya kalian lihat sendiri ya, di sini tuh ada ini, ada detail-detail kecilnya, ada ninjanya di atas gitu. Padahal aku tuh belum pernah nonton film Ninjago, guys. Cuman waktu ngelihat di tokonya Lego kayak ini kayak lucu banget deh. Seru kalau kita susun ini, terus jadilah kita beli. Ini juga Ninjago. Yes, ini juga Ninjago. Ini juga nih, ini Ninjago juga. Nah, ini juga Ninjago. Pokoknya kita kebanyakan yang kita beli waktu itu malah Ninjago ya. Ninjago. Karena kita senang banget sama warnanya sih aku. Warnanya, abis itu bentuk bangunannya. Bentuk bangunannya itu ala-ala Jepang ya. Ya karena kan ninja. Ini lagu apa yang ini? Ini Friends deh. Apa yang Iya, Friends apa ya. Apa ya nih, cewek-cewek pokoknya lupa kan. Friends tuh kayaknya serial deh. Iya, dia ada banyak banget mungkin kalau. Nah, ini salah satunya. Anak-anak cewek koleksi ini. Ini kamu bangun waktu itu berapa lama? Ini mah bentar. Ini bentar. Ini paling lama ini nih. Ini paling lama. Ini paling gede dan paling lama. Coba kita angkat ya. Karena dia tuh detail banget gitu loh dalamnya. Kalau dibuka itu ada ruangan. Terus dia nyusunnya itu per lantai gitu. Jadi lantai 1, 2, 3. Ini adalah salah satu bangunan tertinggi Ninjago sampai sekarang. Bahkan tau gak sih yang Ninjago tuh yang sekarang tuh ada kereta gantungnya. Nah selanjutnya ini apa sih namanya yang ini? Ninjago juga. Ini bukan, maksudnya ini Ninjago yang mana ya? Ini kayak temple gitu ya. Ini kayak Ninjago temple dan kuil kayak gitu. Nah, salah satu impianku sama Ayang adalah kita mengumpulin semua castle. Tapi bukan castle yang ini castle-nya kecil. Kecil. Ini ada versi besarnya, cuma kita belum beli, guys. Kita belum beli dan kita akan mulai kumpulin semua castle Disney ya. Nah, ini salah satu yang aku suka banget ya. Ini waktu kita bikin bareng ya. Minions. Ya, ini Minions ya, guys ya. Ini luar biasa dari Minions adalah bisa dibuka, guys. Belakangnya bisa dibuka. Tuh, kayak kulkas. Oh. Yang ini juga tuh. Dan sebenarnya ya, ini pertama kalinya Lego kita juga kita gabungin di sini ya. Yeah. Dan kesannya tuh padahal kan ini belum rapi, belum terstruktur, tapi udah seneng aja, udah banyak ini. Bahkan impian aku tuh nanti pengen yang ada rel keretanya gitu, guys. Yes, ada liftnya. Gitu. Terus nanti kita punya ada lift loh, yang boleh disusun ya? Nih, kita liatin bentar. Oke guys, jadi ini dia satu Lego Haunted House yang kita belum buka. Dan Lego ini spesialnya apa? Karena ini ada liftnya. Dari atas ke bawahnya tuh ada liftnya gitu. Kita udah beli liftnya gitu. Ini yang membuat Haunted House ini sangat spesial. Jadi kita akan bangun Haunted House juga. Ini cocok banget sih. Ini juga alasannya kita belum susun ya, karena kita nggak punya tempatnya untuk menyimpan, guys. Betul sekali. Yaudah deh, kalau gitu kita akan mulai susun. Oke guys, sekarang kita akan ngebuat menara Eiffel. Karena ini tingginya berapa ya? 149 cm kalau jadi. Kamu aja tingginya berapa? Tinggian aku lah, aku 155. Cuma beda 5 cm sama Ayang, nanti kita lihat ya, bayangin. Berarti kamu segini ya, terus Legonya tuh segini mu. Tingginya aku. Lihat ya guys ya, dan kalau udah jadi kayak gini hasilnya. Nih, tuh. Kenapa aku beliin ini kaya? Karena ini adalah pusat kotanya Lego City Nuta Family. Nah ini pusat kotanya tuh menara Eiffel ini. Jadi kita harus buat nih. Oke, let's go. Kita unboxing sekarang.
Oke guys, jadi di Lego terbesar ini ada 3 tahapan. 1, atau bagian bawahnya. 2, bagian tengahnya. Dan 3, bagian paling gampang. Jadi aku ngerjain yang 3 dulu, kamu 1. Jadi kita ketemu di tengah. Kenapa nggak aku semuanya aja? Oke, kalau gitu kamu semua. Mantap! Tos dulu. Jadi kamu ngasih apa-apa? Kalau jadi, aku kasih Lego selamat. Lagi. Oke, aku kasih Lego lagi. Legonya apa? Coba dong. Jangan lupa tinggalin komen. Guys, ini kayaknya kalau warnanya abu-abu semua, ini yang part pusingnya sih. Ini sulai, Pak. Apa? Sulai? Sulai. Sulai atau sulit? Sakit sulai. Ini tahap pertama ya guys ya, ini gede banget ya. Padet nih, ini udah rapet nih, Bang. Udah, gak kunci. Sekarang tahap ketiga. Kayak aku jinjit deh ya. Ada tiang. Yang harus dipasang apa nih? Ya, ada. Oh, udah maksud. Yang. Kamu aja udah kalah tingginya. Enggak, yang kan ini di meja. Ya tapi tetap aja, aku belum kalah tingginya. Ya kan ada meja, kalau ini di bawah aku belum kalah. Oke, ini ya. Ini aku aja nih berarti ya. Aku mau yang aku mau naik kursi. Jadi ya. Guys, khusus yang tinggi ada tambahan kuncinya di sini. Oke, Ayang lagi pasang tambahan kuncinya. Bismillah, pelan-pelan. Takut banget. Pelan-pelan. Dah. Nah, jadi ini yang terakhir. Akhirnya masak ya. Iya, bismillah. Paling tinggi. Ini adalah Lego tertinggi. Oke guys, akhirnya telah jadi Lego terbesar. Yeay, berhasil. Alhamdulillah. Ini kita bingung sekarang, Mida, ini gimana? Buset, gede banget ya. Kalah coy, kota-kota lain. Ini Lego terbesar untuk saat ini guys, benar-benar terbesar untuk saat ini.